Rodriguez. Putri, gue mau nantang lo tanding satu lawan satu. Pasti lo Rodriguez, kan kita bisa tanding ntar di Galaxy Cup. Memangnya tim kamu bakalan lolos ke final dan jadi juara di Galaxy Cup? Buktinya kemarin aja tim kamu kalah lagi kan? Ya udah deh, gue terima tantangan lo Rodriguez. Rodri, selesaikan. Baik, coach. Boleh juga dia. Dia bisa mengimbangi permainan Rodriguez. Coach, Asep teh mau pulang dulu ya? Iya coach, aku juga mau pulang. Oke anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo cek. Budi. Iya coach. Makasih ya Bud. Sama-sama coach. Kenapa kawan abang itu macan mas? Kayaknya aku jadi jatuh cinta deh sama sepak bola. Aku ingin bermain sepak bola lagi. Tapi tim aku udah bubar. Oh, jadi gitu. Ah, gini aja deh. Gimana kalau kamu gabung sama tim Macan Emas? Iya kan? Gak bisa, Wen. Yang mengikuti Galaxy Cup hanya pemain yang sudah terdaftar di tim Macan Emas. Gak apa-apa, coach. Kalau cuma mau membantu tim ini dan aku ikut latihan juga gak apa-apa. Yang terpenting, aku lebih dekat sama sepak bola. Tuh, coach, denger coach. Gak usah ikut Galaxy Cup juga gak apa-apa dia. Hah, jadi gimana coach, boleh kan? Boleh, Budi boleh bergabung latihan sama kita. Ya udah anak-anak, saya mau pulang dulu ya. Kalian semua jangan lupa istirahat dan makan yang cukup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, balik. Anak-anak, kita tidak boleh bangga. Kita hari ini imbang di kanan sendiri. Apalagi pertandingan berikutnya lebih keras. Kita lawan tim Api Membara. Karena itu kita harus naiki kemampuan kita. Siap, coach. Kita akan berlatih semaksimal mungkin dan sekeras mungkin. Baik. Hari ini kita latihan lebih keras. Siap, coach. Siap, coach. Oke. Okay. Handsome sangat lah, macam saya. Sekarang ini, saya pasti dapat foto sama dia. Ayo, 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 anak-anak. Konsentrasi, ayo, ayo. Pasin, pasin, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Semangat, semangat, ayo. Ayo, ayo. Junior, tunjukkan tendanganmu baru. Caraba. Saya tak ada cakap apa-apa. Loko. Kamu barusan bicara apa lagi? Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Saya nak foto sama dia. Yes, yes. Yes, yes. Aku nak foto sama dia. Ya.
kamu gak apa-apa? Iya kak, Putri gak apa-apa kok kak. Saya kecewa sama kamu. Kamu mendidik pemain seperti dia. Yaudah yuk Put, kita pergi. Assalamualaikum. Dokter, kondisi saya sekarang bagaimana? Alhamdulillah, kondisi Pak Jali semakin hari semakin membaik. Amin. Kemungkinan besar besok pun Pak Jali sudah boleh pulang. Terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Pi, berarti besok lusa Papi bisa dong Pi nonton pertandingan Wendy di Bogor? Ya bisa dong. Jangankan ke Bogor, ke Zimbabwe Papi ladenin. Wih, ngeri. Pak Jali, walaupun Bapak sudah sembuh, bukan berarti Bapak bebas melakukan apa aja. Dan setiap seminggu sekali Pak Jali harus datang ke sini untuk check up ya Pak. Baik dok, saya laksanakan. Ingat, Pak Jali untuk sementara ini tidak boleh melakukan aktivitas yang berat-berat dulu, karena Pak Jali harus banyak istirahat dan tidak boleh kecapean. Makasih dok. Ya, sama-sama. Ada 5 hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Waalaikumsalam. Nih, kamu minum dulu ya. Makasih kak. Bismillahirrahmanirrahim. Buat sekarang lebih baik kamu istirahat. Percuma nanti kamu bela-belain belajar, tapi kamu malah gak bisa ikut ujian. Tapi kak, kalau misalnya nilai ujian Putri jelek, gimana kak? Iya makanya sekarang kamu istirahat. Semoga besok pagi udah mendingan dan kamu bisa punya waktu untuk belajar lagi. Iya kak. Udah istirahat ya. Pokoknya besok aku harus gagalin Putri buat ikut ujian. Ayolah Sisi. Iya Sri. Ada apa? Kalian mau kemana? Kita mau ke kamarnya Putri. Kan besok udah ujian, jadi kita mau belajar bareng. Kok kamu gak belajar sih Asri? Iya, ini mau belajar kok. Tapi aku kasihan sama Putri,